di antara makan siang dan juga makan malam sekitar jam 2 sampai jam 4. Ini ada pola pemberian makanan bayi dan anak pada balita sesuai dengan usianya. ASI biasanya untuk anak usia 0 sampai 23 bulan, terutama ASI ini wajib tanpa ada makanan tambahan itu pada bayi berusia 0 sampai 6 bulan. Kemudian bisa diberikan makanan dengan BF di dunia, pertama India, China, dan juga Amerika Serikat. Nah, dari WHO sendiri memperkirakan jumlah penderita diabetes itu terutama yang tipe 2 di Indonesia akan meningkat pada tahun 2030 sebanyak 21,3 juta jiwa. Nah,